Halo, hai sobat Osel, bertemu lagi bersama saya hari ini di Osel Masoneri. Nah, di video kali ini kita akan membahas dan mereview mengenai mesin terbaru dari Food Machinery ini. Kalian penasaran dengan mesin terbarunya itu apa? Tetap stay tune terus di channel YouTube Osel Masoneri. Oke, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Nah, jadi ini dia mesin terbaru dari Food Machinery, yaitu mesin press cup sealer Auto ET-A9 Osel. Nah, pasti kalian tidak asing kan dengan mesin ini. Nah, jika pada video sebelumnya kita telah mereview mesin press cup sealer ETD1 Osel yang cara penggunaannya manual menggunakan tuas, kali ini kita akan mereview mesin press cup sealer Auto ET-A9 yang cara penggunaannya dilakukan secara otomatis. Nah, mesin press cup sealer ini biasanya ditemui pada pedagang minuman, baik itu teh, jus, es, boba, kopi, dan lain-lain. Nah, pedagang gini lebih memilih menggunakan mesin press cup sealer ketimbang menggunakan tutup cup plastik. Nah, karena tutup cup biasa seringkali mengalami kebocoran ketika dibawa atau dijinjing oleh pembelinya. Nah, penggunaan mesin press cup sealer ini kini semakin merebak dan merupakan alternatif yang sangat solutif untuk kebutuhan pedagang masa kini. Untuk tipenya sendiri, mesin press cup sealer ini dibedakan menjadi 3, yaitu ada yang manual, ada yang semi otomatis, dan yang full otomatis. Nah, kita bahas sedikit ya mengenai perbedaan dari ketiga tipe ini. Nah, untuk yang manual itu cara penggunaannya semuanya dilakukan secara manual. Nah, operator atau pengguna harus menggulung roll plastik dan mencocokkan agar tepat di atas gelasnya dan menyegelnya secara manual dengan tuas. Ya. Nah, yang kedua ini ada semi otomatis. Nah, penggunaan cup sealer yang semi otomatis ini dilengkapi dengan sensor yang akan membaca kode di plastik sehingga secara otomatis akan mengatur agar plastik dapat dengan presisi di cupnya. Jadi tidak perlu repot untuk mencocokkan plastik agar tepat di atas gelasnya. Nah, yang ketiga ini ada yang tipe full otomatis. Nah, untuk yang tipe full otomatis ini, jadi semua prosesnya dilakukan secara otomatis. Jadi, pengguna hanya perlu meletakkan gelas di atas dudukan tanpa harus mendorong dudukan secara manual. Nah, mesin ini biasanya sangat cocok untuk pengusaha kafe atau minuman yang sudah dalam skala besar. Nah, untuk mesin press cup sealer ETA9 Osel ini, mesin ini termasuk ke dalam tipe yang semi otomatis. Karena apa? Karena untuk memasukkan atau mengeluarkan gelasnya dilakukan secara manual menggunakan tangan. Nah, jadi setelah gelas masuk, plastik akan berjalan secara otomatis dan terpres tepat di atas gelasnya. Nah, jika sudah terpres, untuk mengeluarkan gelasnya pun tetap dilakukan secara manual ya, atau menggunakan tangan seperti ini. Oke, lanjut kita ke tombol-tombol yang ada pada mesin press cup sealer ETA9 Osel. Oke, untuk tombol yang pertama ini ada tombol on off. Ini. Lalu di sini ada temperatur controller ya di sini. Ini ada angka 0 sampai 250 derajat. Lalu di sini ada lampu indikator. Lampu indikator ini nanti jika mesin dinyalakan, maka dia lampu ini akan menyala yang warna hijau. Lalu jika mesin sudah siap digunakan, maka lampu indikator yang warna merah ini akan menyala. Nah, lalu di sini ada sensor. Fungsi sensor ini adalah untuk membaca kode pada plastik. Nah, lalu untuk kelengkapannya sendiri, ini kita dapat apa aja sih? Nah, kita cek yang ada di dalam plastik ini satu-satu ya. Kita buka. Nah, jadi kelengkapan yang pertama ini kita bakal dapat gulungan untuk menaruh bekas roll plastik yang telah dipakai.
Lalu di sini ada kabel seperti biasa. Lalu di sini juga ada buku panduannya. Dan ini untuk menaruh roll plastik. Ini dapat 4. 2 pasang. Jadi untuk yang ini biasanya ini adalah untuk menaruh di plastiknya, di roll plastiknya seperti ini. Nah, lalu yang ada gearnya ini dipasangkan ke gulungan coklat ini digunakan untuk menaruh sisa atau bekas plastik yang telah dipres. Jadi kita pasang di sini dan di sini. Dan ini yang terakhir, ada obeng untuk mengatur sensor pada mesin. Nah, obeng ini nanti gunanya untuk mengendorkan atau mengencangkan sensor. Pastinya kan tipe plastik ini kan berbeda-beda ya, ada yang tipis, ada yang tebal. Nah, jika plastiknya tebal, kita bisa mengaturnya atau menyetel diputar searah jarum jam hingga mesinnya ini dapat membaca kode pada plastik. Nah, jika plastiknya tipis, ini berarti perputarannya berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi kita bisa memutarnya ke kiri. Gitu ya. Ini buat plastik yang tipis. Oke, selanjutnya kita lihat spesifikasinya. Untuk spesifikasinya sendiri ini ada di belakang mesin di sini ya. Nah, untuk namanya sendiri ini yaitu auto selling mesin. Lalu modelnya ETA9 dan size-nya ini 282x340x540. Lalu untuk voltasenya sendiri ini 220 volt sampai 230 volt. Nah, lalu hertz-nya sendiri ini 50 Hz dan powernya 340 watt. Nah, mesin press capsular ETA9 Ocel ini dapat digunakan untuk blast ukuran 12 hingga 22 oz. Nah, di sini kita akan mendapat ring. Ini ring untuk gelas ukuran 12 hingga 16 oz. Dan mesin ini dapat menghasilkan 300 sampai 500 cup per harinya. Nah, untuk keunggulannya sendiri, keunggulan dari kapsuler ETA9 Ocel ini, dia keunggulannya yaitu dilengkapi dengan sensor. Sensor ini fungsinya untuk membaca kode di plastik sehingga dapat presisi tepat di atas cupnya. Jadi, sahabat Ocel tidak perlu repot untuk mencocokkan agar plastik ini tepat di atas gelasnya. Oke, tidak sampai di sini saja. Minggu depan kita akan menunjukkan cara penggunaan dan cara pemakaian dari mesin press capsular ETA9 Ocel. So, stay tune terus di YouTube channel Ocel Masonry. Oke, mungkin cukup sekian video review kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan jika kalian rasa ada yang kurang jelas, kalian bisa tanya di kolom komentar di bawah ini ya. Oke, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan klik tombol lonceng di bawah ini ya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Ocel Masonry. Sampai jumpa!